satu 100 ekor pun nggak masalah, pernah penyangkan. Satu drum ini bisa untuk 20 ekor sehari. Satu drum ini oke. Ukuran 60 liter itu bisa untuk 20 ekor sehari. Iya. Oh. Kalau yang ya bikin enjoy. Jadi misalkan punya kesibukan pun bisa enggak masalah, enggak masalah pulang, ya. Maghrib, apapun enggak masalah saya mah. Bisa 20 ekor. Jadi ternyata hanya dengan jerami saja dengan proses pakan fermentasi ini cukup ya. Nah, nanti pada video ini saya juga akan sertakan bagaimana proses pembuatan fermentasi atau silase dari jerami ini. Kita mau bikin praktek fermentasi, pakan fermentasi dari jerami ini, ya pemirsa ya. Jadi ternyata sebenarnya ternak kambing ini dengan pakan fermentasi ini cukup membantu sekali, tanpa harus narik, tanpa harus repot-repot cari rumput, ternyata bisa dilakukan. Buktinya ini punya Pak Burhan ini di Sukabumi Wang. Asli tanpa menggunakan hijauan, hanya dengan pakan fermentasi saja. Nah, kita mau praktek fermentasi dari jerami nih. Ini ukuran 60 liter. Jerami, kalau ini Pak, jerami habis gerabagan itu nggak apa-apa Pak? Gerabagan ya, bagus sambil gerabagan. Oh, udah. Kalau modern malah nggak bisa. Oh, jadi jerami yang sudah hasil gerabagan ya? Ini kan hasil gerabagan. Nah, ini seperti ini. Hemat banget ya. Hemat. Pakai kasih dedak. Tengahnya. Nah, ini jeraminya. Terus berlapis-lapis. Ini praktis dan sangat sederhana, sangat mudah lah untuk dilakukan. Nggak perlu tenang. Iya, oke ya. Nah, terus dikasih lagi, dilapisi dedak. Sedikit aja, ternyata hanya cukup ini aja. Aku masih bingung kadang-kadang ini ngaritnya pribe. Siap. Jadi persediaan makanannya banyak gitu ya, Pak ya. Enggak usah khawatir ya. Ya rencana gimana itu anak buta, anak macam-macam cuma sih masih nyampur. Iya. Nah, ini cukup sederhana. Ini kalau harga umumnya berapa, Pak? Tong 60 liter, Pak? 75. Oke. Dilapisi dedak lagi, terus... kasih jerami lagi. Nah, kalau misalkan jeraminya baru potong padi yang gebodan, Pak? Dijemur. Gebodan nggak bisa, Pak. Untuk gerabagan. Oh, dijemur dulu? Iya, 2 hari. Oke, jadi... kalau nggak dijemur, nanti akas teras. Ah, ini jeraminya harus kondisi kering. Dijemur dulu, ya? Iya. Ininya juga... dedaknya juga sedikit banget nih. Enggak. Oh, dijemur dulu habis hasil gerabagan itu dijemur dulu, Pak. Jemur dulu baru disimpan. Iya. Kering. Harus kering kan, kalau enggak kering kan, Pak, berjamur. Oh iya, betul. Nanti timbul bosok jamur. Kalau kering kan berapa bulan tuh, berapa tahun enggak bakal.
Jadi cocok ya kalau kamu perkotaan, iya, sing punya punya tanah nyempil apa tanah kan. Iya, iya. Padahal orang bisnismen. Iya. Nah, ini selanjutnya setelah jerami ini masuk ke tong ukuran 60 liter. Sekarang dikasih larutan molase sama M4. Nah, model M4-nya kayak gimana, Pak? Coba bisa lihat. Bisa semua M4 bisa, M4 peternakan yang seperti ini. Nah, ini M4-nya modelnya seperti ini nih ya. Bio M4, M4 peternakan. Tinggal ukurannya nih, ukurannya berapa, Pak? Ukuran untuk satu drum itu satu ember. Airnya. Satu ember ini iya, satu ukuran drum. 20 liter. Iya. Tapi ini mau dua tutup. Oh, dua tutup saja. Dua tutup M4. Wah, hemat sekali nih pemirsa nih. Hemat. M4-nya dua tutup. Molase? Air molasenya dua tutup kan. Oh, molase dua tutup. Oke. Kita campur sampai rata. Oke, ini setelah itu disiram. Jadi 60 liter tong ini 20 liter air dengan campuran molase 2 tutup jerigen ini ya. Nah, ini pemirsa nih, 2 tutup ini sama 2 tutup M4 yang tadi itu. Yang ini 2 tutup. Nah, itu bisa nggak untuk kambing? Kambing, jenis kambing? Bisa, sapi, sama. Kambing, semua. Oh, ya. Sapi pernah saya coba bisa. Malah lebih lahap daripada fermentasi yang kering-keringan tuh. Nggak didikai langsung suka. Ini harus dilapisi plastik, Pak? Ya, supaya apa ya, kencang. Curai. Yuk, boys, mantap. Sudah jadi. Tinggal tiap 3 hari sekali dibalik, lalu di apa? Dibalik biar ini airnya ke atas. Oh, ini di ini yang dibalik ya? Ya, biar airnya kan nanti menyerap. 3 hari sekali. Ya, 3 hari sekali. Oke. 3 hari sekali dibalik posisinya. Kalau nggak bocor, biar aja. Tapi kalau bocor kan dibalik lagi. Soalnya airnya bisa kering kalau nggak. Dimalukan lagi. Bisa. Ini satu lagi. Dan 10 hari sudah bisa digunakan? Bisa, kalau jeraminya kering, tapi kalau basah nggak bisa. Kalau darah-darah kayak sawah tuh. Oh. Kalau jerami ini mah, 10 hari sudah bisa kalau kering. Yang kayak gini maksudnya kering gini ya? 10 hari sudah bisa digunakan ya? Iya. Soalnya sudah bisa lama. Oke, ikuti terus Petani Online. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video-video kami berikutnya. Oh iya, buat pemirsa yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe, kemudian klik tombol loncengnya, dan juga like, kemudian komen-komen, dan bisa di-share ke teman saudara melalui Facebook maupun WhatsApp. Cuma nggak bunyi kriuk-kriuk aja. Tong ini kan ini ya, apa maksudnya? Dari jerami. Satu drum ini, oke ini ada yang nanya juga. Satu drum ini ukuran berapa liter? Ukuran 60 liter itu bisa untuk 20 ekor sehari.